Suku Kimaima dan suku Makleu kembali mengunjungi DPRD Kabupaten Merauke, Papua Selatan untuk melanjutkan aksi unjuk rasa pada 21 Juni pukul 10 waktu Indonesia Timur. Mereka menyampaikan keresahan dengan hadirnya kapal dan helikopter yang setiap hari terbang di wilayah hutan adat milik suku Kimaima dan Makleu. Pius Cornelis, selaku masyarakat suku Kimaima, mengaku trauma dan tolak keras hadirnya perusahaan karena melihat dari berbagai contoh di mana perusahaan tidak memberikan atensi kepada suku pemilik hak ulayat. Kami sudah trauma dengan perusahaan. Iya. Artinya trauma dengan perusahaan itu kan kita bisa lihat di seluruh wilayah Marini dan juga wilayah Bovendi. Masyarakat adat itu tidak punya apa ya, tidak dapat perhatian apapun dari perusahaan, malah membawa begitu banyak kendala. Kegagalannya adalah mengapa kapal dengan 3 helikopter ada di wilayah kami. Ada 3 helikopter berada di wilayah kami selama 2 minggu. Dan 3 helikopter ini setiap hari terbang keliling wilayah kami sampai Okabah. Mereka tidak mungkin adakan penerbangan gila-gilaan begitu tanpa tujuan. Ada maksud di balik itu semua. Karena orang di sana kan ada. Oke, okay, ya. Yeah. Helikopter ini kan setiap kali adakan penerbangan di wilayah ada, okay. Ambil sampel-sampel tanah. Oh, mengambil sampel tanah. Ambil sampel tanah. Selain itu, jika perusahaan hadir, mereka khawatir jika perusahaan mendatangkan ribuan pekerja asing di luar suku mereka. Pertemuan tersebut dihadiri oleh DPRD Merauke dan beberapa dinas terkait. Namun, tak dihadiri bupati karena sedang berada di luar Merauke. Jessica Ardana, Kompas TV Merauke, Papua Selatan.